Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman yang akan kita bahas kali ini mengenai hasil rekomendasi dari Komnas HAM Terkait tewasnya 6 Laskar FPI Karena Komnas HAM hari ini sudah merilis Sudah menyampaikan ke publik bahwa ada pelanggaran HAM terkait tewasnya empat Laskar FPI jadi ada empat orang yang kemarin itu sebenarnya masih hidup, kemudian dibawa ke mobil polisi, dan disitulah terjadi penembakan oleh pihak polisi, karena menurut pihak polisi empat orang ini mencoba untuk merebut senjata pihak polisi. Dan disinilah akhirnya Komnas HAM mengatakan ada pelanggaran HAM terkait tewasnya empat laskar FPI, karena empat laskar FPI itu dalam kekuasaan dari pihak polisi. Kenapa kok tidak dihindari agar tidak jatuh korban? Kemudian yang menjadi catatannya adalah Komnas HAM juga menyatakan ada terjadi baku tembak antara polisi dan Laskar FPI. Jadi kalau terjadi baku tembak berarti pihak Laskar FPI itu pegang senjata. Dan ini sebenarnya sama yang pernah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa terjadi baku tembak antara Laskar FPI dengan pihak kepolisian. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca uh, informasi dari CNN Indonesia. Teman-teman, Komnas HAM mengatakan polisi langgar HAM soal tewasnya 4 laskar FPI. Kita baca beritanya: hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan anggota FPI menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap empat anggota FPI. Komnas HAM menyebut kasus ini sebagai peristiwa kerawang. Terkait peristiwa KM50 ke atas, terdapat empat orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Pusat Jumat 8 Januari 2021 hari ini teman-teman dinyatakan oleh pihak Komnas ham terjadi pelanggaran terhadap tewasnya empat laskar FPI penembakan sekaligus empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI jadi, ada unlawful, jadi ada pelanggaran hukum, jadi pembunuhan di luar hukum. Teman-teman, Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya empat Laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas HAM juga ada pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak FPI. Jadi, pihak Komnas HAM ini juga meminta kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti terkait kepemilikan senjata api yang dibawa oleh Laskar FPI. Sejak peristiwa itu terjadi, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi peristiwa Kerawang pada 8 Desember 2020. Komnas HAM sebelumnya telah membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang HAM sejak 7 Desember 2020, yaitu Komnas HAM itu membentuk tim investigasi teman-teman untuk menyelidiki tewasnya Laskar FPI. Itu juga sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan beberapa benda yang diduga sebagai bagian peristiwa tersebut. Beberapa di antara tujuh buah proyektil, tiga buah selongsong, bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut. Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap sejumlah pihak antara lain kepolisian, cyber, nafis, dan petugas kepolisian yang bertugas sehingga pengurus FPI. Jadi Komnas HAM ini meminta keterangan dari FPI, kemudian dari kepolisian, tim cyber, kemudian nafis ini dimintai keterangan oleh Komnas HAM. Kemudian teman-teman, Komnas HAM juga mendalami bukti-bukti 9.942 video dan 137.000 foto yang berkaitan dengan insiden tersebut. Bukti tersebut dijadikan tahap finalisasi laporan akhir tim penyelidik Komnas HAM sebelum mengumumkan hasil rekomendasi akhir Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pengecekan terhadap barang bukti, termasuk mobil yang dipakai saat bentrok polisi FPI tersebut terjadi. Komnas HAM juga melakukan rekonstruksi insiden bentrok tersebut di kantor mereka secara tertutup, dengan menghadirkan anggota Polri. Bentuk bentrok polisi dan FPI terjadi pada dini hari. 7 Desember 2020 di ruas tol Jakarta Cikampek. Kejadian tersebut menyebabkan 6 anggota FPI tewas oleh karena peluru yang ditembakkan polisi. Polisi dan FPI saling tuding terkait peristiwa itu, masing-masing saling klaim mendapat serangan terlebih dahulu. Kasus itu pun telah diambil alih dari yang semula ditangani Polda Metro Jaya kini dipegang Baris Krim Polri. Baris krim juga yang disaksikan unsur Kompolnas telah melakukan rekonstruksi bentrok di 4 titik kawasan Karawang, Jawa Barat. Nah, itu teman-teman terkait hasil investigasi dari Komnas HAM. Intinya kalau kita melihat bahwa hasil itu mengatakan telah terjadi baku tembak antara pihak kepolisian dengan pihak Laskar FPI. Namun dari baku tembak itu, Dua orang tewas terlebih dahulu dan empat orang ini sebenarnya masih hidup. Dibawa ke mobil kepolisian, kemudian di mobil itu ditembak oleh polisi dengan alasan laskar EPI mau mencoba merebut senjata milik kepolisian. Dan inilah yang kemudian mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM telah terjadi pelanggaran HAM dan harus diproses secara hukum pidana. Ini rekomendasi dari pihak Komnas HAM. Dan rekomendasi dari Komnas HAM ini teman-teman juga diterima oleh Mabes Polri dan akan menindaklanjuti kasus ini. Nah itu teman-teman terkait peristiwa tewasnya 16 laskar FPI yang sudah dilakukan investigasi oleh pihak Komnas HAM. Namun kalau kita melihat eh, sebelumnya teman-teman sebenarnya ada yang meminta supaya dibentuk TGPF tim gabungan pencari fakta terkait tewasnya 6 Laskar FPI. Tapi pihak pemerintah ini tetap tidak akan bentuk TGPF dan menyerahkan kepada pihak-pihak yang terkait seperti Komnas HAM, Kepolisian. dan ini diurus oleh mereka. Jadi tidak membentuk TGPF. Dan hasilnya ini teman-teman dari Komnas HAM ada pelanggaran hak asasi manusia terkait Tewasnya 16 kar FPI. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.